DPD sebagai mitra pemerintah desa agar saling melengkapi satu sama lain. Perlu kami ketahui bahwa pemerintah desa dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini diberikan sebuah tanggung jawab yang lumayan besar terkait dengan adanya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan di wilayah Desa Samudra. Dari nominal yang tidak sedikit tentunya menimbang dari berbagai sudut pandang yang ada, kami dari pemerintah desa melihat bahwa tanggung jawab yang besar yang dibebankan kepada kita tentunya akan menjadi sebuah resiko tersendiri bagi saya selaku kepala desa maupun dari seluruh perangkat, sehingga kami butuh motivasi, koreksi dan lainnya terkait untuk memajukan Desa Samudra untuk lebih baik lagi. Di sisi lain perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan BPD bahwa dengan tugas yang begitu besar, waktu kami juga bukan hanya terbatas kepada jam 8 pagi sampai jam 4 sore, akan tetapi kami setiap hari harus, memang sudah menjadi sebuah kewajiban, harus bersama dengan warga, harus selalu mengikuti apa yang menjadi kegiatan warga yang dijalankan tanpa dengan mengurangi kegiatan-kegiatan kami sebagai kepala rumah tangga di masing-masing wilayah RW, RT maupun Kadus. Untuk itu kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan BPD bahwa dengan adanya aturan-aturan pemerintah yang merajut kepada, menunjuk kepada kita baik rekan BPD maupun dari pemerintah desa diatur dengan dekat, sehingga tentunya kita dapat saling bersinergi. Mudah-mudahan ke depan pandemi segera berakhir sehingga kita dapat membangun Samudra untuk lebih tertata dan lebih maju lagi. Untuk itu kami berharap doa dari seluruh rekan-rekan BPD maupun perangkat yang ada di sini, dari keterbatasan kami yang ada di pemerintah desa, tentunya menjadi sebuah koreksi bagi kami perangkat desa untuk lebih memperbaiki lagi. Mudah-mudahan dengan berkat doa dari rekan-rekan semua, kita diberikan kekuatan dari segala macam amanat yang diberikan oleh pemerintah maupun warga Desa Samudra. Sekian terkini doa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanat dan tugas ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Des atas sambutannya yang membedakan kepada BPD bahwa marilah kita berkomitmen bahwa kita akan menjalin kerjasama yang baik, kerjasama yang solid, bersinergi demi kemajuan. Kemudian untuk peserta rapat yang lain, kalau tidak ada pendapat silakan, atau ada tambahan atau pemikiran-pemikiran silakan dikemukakan. Dari BPD, silakan. Kemudian pada hari ini kita lanjutkan lagi apa yang menjadi pembahasan kemarin.
tapi dalam pemerintah desa dalam menjalankan tugas yang diberi kepercayaan dari warga masyarakat agar lebih baik, lebih maju lagi, kemudian hubungan antara warga masyarakat terutama dengan pemerintah desa dengan BPD, hubungan antara pemerintah desa dengan BPD agar lebih harmonis dan tidak hujan utama proyek akhir daripada pengelolaan pemerintahan desa. Maka dari itu pada momen seperti ini tentunya kita saling bahu-membahu, saling koreksi, saling memberi masukan, kemudian nanti sebagai endingnya ini pemerintah desa lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugas pokok fungsinya bersama BPD tentunya yang memberikan kebijakan bersama pemerintah desa segala sesuatunya ini perlu dipertanggungjawabkan bersama-sama. Oleh sebab itu pada acara seperti ini tentu ada beberapa hal yang nantinya bisa kita bahas bersama-sama bareng-bareng dengan suasana yang sejuk tentunya agar nantinya mendapatkan suatu kesepakatan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh kita semua sebagai pemerintahan dalam hal ini BPD dengan pemerintah desa tentunya ini amat dari warga masyarakat yang perlu pertanggungjawaban kita bersama. Kemudian kita kembali ke laporan tersebut yang jelas pada siang hari ini. Ini adalah momennya adalah